Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanah Opo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian Amanah Opo dan Arya Saloka. Akan tetapi, sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para penggemar Amanah Opo dan Arya Saloka. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai, agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya, untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, bertujuannya agar kalian para penggemar Amanah Opo dan Arya Saloka tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Amanah Opo buka suara soal foto mesranya dengan Arya Saloka, sebut bakal kerja bareng lagi. Oke sahabat, sebelum masuk ke topik pembahasannya lebih lanjut, buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar para sahabat tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar Amanah Opo dan Arya Saloka. Dan di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai, agar nantinya tidak ada terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Klarifikasi dari Amanah Opo setelah foto mesranya dengan Arya Saloka bikin heboh. Belakangan center dibicarakan foto mesra antara dua artis tanah air ini, Amanah Opo dengan Arya Saloka. Dalam video yang beredar terlihat dua artis yang sedang naik daun ini sedang menjalin pemotretan. Suami putri Ane tengah melakukan sambung tangan dengan lawan mainnya, Amanah Opo. Hal ini membuat warganet heboh lantaran putri Ane adalah suami Arya Saloka, sedangkan Amanah Opo yang mengenakan gaun dengan bahan paha membuat salpok warganet disinggung-singgung. Amanah Opo menjalin hubungan dengan Arya Saloka bahkan di luar lokasi syuting. Tak sampai di situ, ada video lain yang beredar ketika sang aktor memeluk dari belakang Amanah Opo. Lantas Amanah Opo mengakui hal tersebut. Ia menanggapi bahwa semua kontrak kerja yang sudah disepakati lalu ia kerjakan secara profesional. Kontrak yang sudah berjalan dilakukan dengan secara profesional itu sudah tertulis, ujar Amanah Opo. Lanjut, dampak dari kebon itu Amanah Opo bakal tak lagi kerja bareng bersama Arya Saloka. Akan tetapi kecuali kontrak sinetron Ikatan Cinta yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Ini yang membuat Amanah Opo sunggan akan adegan-adegan romantis bersama Arya Saloka. Amanah Opo menyatakan tersebut ingin bekerja bareng lagi bersama Amanah Opo. Arya pun
mengomentari hal tersebut. Dilansir dari berbagai sumber kalau Arya Saloka dan Amanah Merupoh hanyalah sebatas rekan kerja saja. Ia menegaskan bahwa setiap produk tentu pasti menyiapkan gelar gaya untuk membuat para penggemarnya merasa nyaman dan merasa baper dengan adegan-adegan yang ia buat. Oke sahabat, itulah sedikit ulasan mengenai kabar terbaru Amanah Merupoh dan Arya Saloka. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan agar para sahabat-sahabat diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelukan Arya Saloka dan Amanah Merupoh di Ikatan Cinta disorot. Arya Saloka akhirnya muncul kembali dalam sinetron Ikatan Cinta setelah dikabarkan menghilang dalam sebuah kecelakaan. Penampilan pemeran Aldibara itu tampak berbeda. Sosoknya belum menghilang. Aldibara kini tampak dengan rambut gondrong, brewok, dan berkumis. Tubuhnya pun tampak lebih kurus daripada sebelumnya. Dalam cuplikan yang diunggah akun Instagram Aldibara dan Andin akhirnya bertemu setelah sekian lama. Aldibara yang memakai pakaian pasien keluar dari sebuah ruangan rumah sakit. Pada waktu yang bersamaan, Andin keluar dari rumah lain